tentang seorang yang terbunuh di sekitar hari pemilihan umum. Buah karya Gunawan Muhammad. Tuhan, berikanlah suaramu kepadaku. Seperti jadi sayap salak anjing. Ketika ronda menemukan mayatnya di tepi pematang, telungkup seperti mencari harum dan hangatnya padi. Tapi bau asing itu dan dingin pipinya jadi aneh. Di bawah bulan. Dan kemudian mereka pun berdatangan. Senter, suluh, dan kunang-kunang. Tapi tak seorang pun mengenalinya. Ia bukan orang sini. Hansip itu berkata, berikan suaramu. Di bawah Petromax Kelurahan, mereka menemukan liang luka yang lebih. Bayang-bayang bergoyang sibuk dan beranda meninggalkan bisik. Orang ini tak berkartu. Ia tak bernama. Ia tak berpartai. Ia tak bertanda gambar. Ia tak ada yang menangisi. Karena kita tidak bisa menangisi. Apa gerangan agamanya? Juru peta yang agung. Di manakah tanda airku? Lusa kemudian mereka membacanya di koran kota. Di halaman pertama, ada seorang yang menangis entah mengapa. Ada seorang yang tak menangis entah mengapa. Ada seorang anak yang letih dan membuat topi dari koran pagi itu. Yang diterbangkan angin kemudian. Lihatlah. Dia udara berpasang layang-layang. Semua bertopang pada cuaca. Lalu burung-burung sore hingga dikawat-kawat. Sementara bangau-bangau menuju ujung senja. Melintasi lapangan yang gundul dan berwarna yang panjang. Seperti asap yang sirna. Tuhan, berikan suara.
aku.